Dikebumikan besok. Sesudah sembahyang luhur, Paman. Menerima takdir ini dengan dada lapang. Paman tidak sempat memberitahu Rini dan Dewi di sekolah. Ada pesan ibu pada paman? Tidak banyak. Ibumu hanya meminta paman menjaga Rini dan Dewi serta harta peninggalannya sampai Rini berumah tangga. Tapi paman selalu bepergian menolong orang-orang di desa-desa. Jadi Laksmi saja yang mengurus semuanya. Apalagi Laksmi adik kandung ibu kalian. Jelas Rini. Jelas. Paman berangkat. Lusa. Nyonya enggak percaya, semua barang kan harganya naik. Kan bisa ditawar. Kembalinya. Tante, mana uang transport sekolah Dewi? Nah, mana cukup? Itu kan cukup. Belajar hemat dong, Dewi. Mbak, pegangin kakinya. Kue harus menang, Bol. Kalau tidak... Nyanya! Kaputin bulu ini! Bulu siapanya? Bulu ayam ini, goblok! Oh, ya, sebentar. Saya kira perawan tua itu minta bulunya dicabutin, Bol. Eh?
goreng saja. Tante, ada tamu. Bentar. Cepet tuh. Ada siapa sih? Om Rahmat. Selamat pagi nih, Ibu. Ya, begitulah. Semenjak Ibu Rini meninggal, semua terpaksa saya mengerjakan. Silahkan. Yang lain kan ada. Ah, semuanya mesti dikomando. Dewi, ya, gimana di tempat ini? Ini Doro, makanya kalau cari barang jangan pakai mulut, pakai mata dong. Kenapa ada di situ? Tadi jatuh. Daripada sosok diambil, lebih baik tendang aja ke kolong. Kenapa jadi marah sih? Jangan keras-keras, ada tamu tuh. Kau harus hati-hati, Laksmi. Nanti penyakitmu kembali lagi. Mas, jangan khawatir. Bentar ya, Mas. Saya lihat masakan dulu. Kelapanya nanti saja, ayamnya diurus dulu. Jambang diiris, bawang sama cabai diulek. Kalau sudah, kasih tahu saya, ya? Dasar tawan jenit, pelit, tak pacok bakal. Siapa ini? Aduh. Selamat pagi, Dewi. Aduh. Coklatnya dong. Kak Sofyan lupa. Lain kali deh, ya? Kak Sofyan gitu. Janji melulu. Janji palsu, Dewi. Janji apa? Saya. Janji palsu. Dewi. Jangan terlambat sekolah ya. Ya. Tante Lakshmi, kami pergi. Kami pergi, Tante. Dini, hati-hati di jalan ya. Kelihatannya mereka ingin betul ya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana mereka. Tapi, Lakshmi, kau sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang jelek pada mereka, kau yang disalahkan dan menjadi korban. Ya, ya. Akan saya bicarakan langsung dengan Dini. Din, kau serius dengan Sofyan? Maunya dia sebegitu. Loh, Rini sendiri bagaimana? Gimana ya? Saya sudah sering bilang, saya masih ingin bebas, masih mau pilih dulu. Dia nggak mengerti sih. Terus gimana? Mestinya saya nggak usah layani dia. Tapi sekarang kan sedang opname film. Saya mesti ketemu dia terus. Dia dalam adegan, dia di luar adegan. Nggak tahu deh, Tan. Tante rasa, dia tante sendiri yang membicarakannya. Iya deh, Tan.
Saya bingung juga sih. Pak Leman! Dewi, ada apa sih? Ini angkat. Kerja sendiri, Dewi. Ada apa sih? Kemana aja sih? Panggil dari tadi. Angkat nih. Pak Leman, apa sih anaknya Duayan? Itu kan dosa. Oh, asik. Asik kalau lihat ayam bengkai. Apalagi kalau menang. Seperti dapat warisan. Eh, Pak, kapan-kapan saya ikut ya? Enggak bisa. Ini bukan mainan anak kecil. Ikut deh. Gak bisa, nanti dimarahin dulu. Pokoknya saya ikut, Enggak. Bayar buat dua orang, Pak Leman. Dewi, bagaimana nih? Nanti saya dimarahin nyonya. Ah, jangan khawatir, Pak Leman. Cepet bayar. Ayo bayar. Dah. Sama saya. Betul. Tapi terima kasih. Sialan. Jambul sialan. Tapi si Tarno pasti main jampi-jampi. Masa ayam begitu saja bisa mukul si jambul? Udah gaji sebulan. Pakai dukun. Ada apa, Pak Leman? Jagonya keok, Pak. Selamat siang, Tuan. Taruhannya kok besar amat, Pak Leman? Soalnya saya yakin menang sih, Tuan. Tarmonya curang. Main sebul. Coba kalau tidak. Ini lain kali jangan nekat lagi ya. Terima kasih, Tuan. Ayo. Nah ya, ketahuan ya. Aduh, Non. Alah, Non. Jangan begitu, toh. Awas loh. Pasih kok. Selamat siang. Rini. Rini. Bung. Bung Sufyan.
Apa semua bintang film kurang ajar seperti Bung? Lantaran bintang film, Bung kira punya hak jerit-jerit di rumah orang. Maaf. Maaf kalau itu membuat tante marah. Oh tentu, tentu saja marah. Marah sekali. Soalnya Bung tidak menghargai saya. Maaf. Sekali lagi maaf. Beribu maaf. Cukup tante? Hei, mau kemana kau? Apalagi tante? Saya kan sudah minta maaf. Saya tidak izinkan Bung seenaknya di rumah ini. Bertahun-tahun saya sudah bersahabat dengan Rini. Bahkan ibunya almarhum menganggap saya seperti anaknya sendiri. Belum pernah diperlakukan seperti ini. Sekarang saya yang berkuasa di rumah ini. Saya berhak untuk tidak menerima tamu yang tidak saya sukai. Kalau perlu, mengusirnya. Saya juga bisa marah, tante. Apalagi kalau perasaan saya tersinggung. Jangan coba-coba singgung perasaan saya. Oh, Bung tidak akan tersinggung, Bung tidak akan marah. Karena Bung mempunyai rencana yang hebat sekali. Menggait Rini dan seluruh harta peninggalan. Stop, tante. Sekarang saya betul-betul marah. Tuduhan itu terlalu jahat. Tidak. Saya tidak menuduh seenaknya. Saya yakin itu rencanamu semua. Bukan. Itu rencanamu sendiri, perawan tua. Ayo. Ini duluan ya, dah. Dari mana sih Kak Sofyan? Kayak ginian segala. Habis op nama film. Susah dapat bisnya ya, Dewi? Ya. Ah, gak juga. Baru aja keluar. Ya. Ini baik, Dewi. Kang Omel. Om Rahmat? Dia lagi. Genit. Udah pacaran sama Tante Lakmi. Masih suka ngelirik Mbak Rini lagi. Dia suka lihat. Oh. Pantes. Pantes apanya? Dia melarang Kak Sofyan berhubungan dengan Kak Rini. Ah, itu sih permintaan Mbak Rini sendiri. Ini dengar waktu itu dia bicara sama Tante Lakmi. Iya. Tapi Dewi mesti hati-hati loh. Tante Lakmi sama Om Rahmat kelihatannya mau serakah. Mereka mau hidup enak dari warisan harta Ibu Dewi.
jalan. Benang ini. Dan perempuan itu semakin dinang. Dengan nafas yang bagai dengusan, dia berbisik, "Aku milikmu, sayang." Teruskan. Oh, inikah surga itu? Rini, kembalikan buku itu. Kembalikan, Rini, kembalikan. Hati-hati bahasa beginian. Kalau kepengen bisa gawat. Tua, apa nala minum? Masukin ini saja malas. Mbak, Mbak, ya non, ada apa sih non? Cepet dong, ayo, cepet dong Mbak. Dewi, ada
apa sih? Ya pagi ribut aja. Habisnya, ya pagi kamar mandi ada kembangnya. Kayak rumah setan aja. Kita sampai bersih, Mbok. Biar setan yang ngamuk. Biar gak dapet jodoh. Tante. Kalau mau kawin, kawin aja. Gak usah main jampi. Kayak kembang segala. Dewi! Tante, tidak senang Dewi ngomong begitu. Maaf saya dong. Ini kan rumah saya. Kalau Tante tidak senang, silakan pergi. Dewi! Tante! Kan tahu, Tante juga sama dengan ibu. Tante juga punya penyakit jantung. Lain kali Dewi jangan begitu ya. Terima kasih. Bagaimana, Om? Dia sudah tidur sekarang. Dia harus tenang dan banyak beristirahat. 3 hari ini, dia harus tetap di tempat tidur. Oh ya, di atas Om sudah tinggalkan 3 kapsul untuk 1 hari. Dan nanti, diteruskan dengan ini, ya. Diketahui bahwa Nona Laksmi meninggal karena kelebihan dosis yang menyolok sekali. Kami berterima kasih atas kecerdasan dokter. Mungkin ini kesalahan asisten apoteker. Diketahui.
Bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium? Menurut mereka, kalau asisten apoteker yang melakukan kesalahan yang begitu fatal, Nona Lakshmi akan meninggal lebih cepat. Ya, ya. Jadi dengan dosis yang sebesar itu, orang sehat bisa meninggal dalam 2 hari. Apalagi Lakshmi, dengan kondisi yang begitu lemah, dia akan meninggal 1 hari obat itu diminumnya. Atau diminumkan kepadanya? Ya, mungkin demikian. Nona Lakshmi meninggal pada hari kelima setelah dia kumat. Atau pada hari keempat setelah dia minum obat dari apotek. Iya, ya. Tapi nyatanya sekarang ada sisa kapsul 11. Tidak, seharusnya 16. Jadi kecurigaan dokter beralasan. Kemungkinan saya juga dicurigai. Mungkin sekali. Ini adalah pembunuhan. Saya kok tidak yakin ada orang yang mau membunuh Tante Lakshmi. Setahu saya dia tidak punya musuh. Dia tidak pernah bercerita tentang orang yang membenci atau dibencinya. Selain penghuni rumah ini, siapa orang yang paling dekat dengan dia? Calon suaminya, Om Rahmat. Jadi bagaimana, Pak? Kami sudah terlalu lama menunggu, Pak. Ah, Bar. Saya kan sudah bilang besok. Saya sih bisa sabar, Pak. Tapi yang di rumah bagaimana? Iya, iya. Saya mengerti. Saya kan sudah bilang bahwa saya sedang menunggu objek lebih besar. Tapi kami... Ada tamu, Pak. Coba kalian keluar sebentar. Silakan masuk. Tapi saya kok nggak yakin, walaupun pelakunya itu dibunuh. Masakan polisi mau main soal begituan? Kira-kira polisi mencurigai siapa ya? Nggak tahu ya, tapi tadi polisi itu tanya, siapa yang paling dekat dengan Tante Lakshmi? Saya bilang aja Om Rahmat. Aku juga curiga sama dia. Kenapa? Maaf atas gangguan saya, Pak Rahmat. Ah, tidak apa-apa. Permisi. Silakan, silakan. Oh ya, ngomong-ngomong Rini cantik, kaya, populer lagi. Kalau saya semuda Pak Rahmat, saya mau melakukan apa saja untuk mendapatkan dia. Jadi Bapak mencurigai saya? Kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti. Coba keluar, ini keras deh. Ah, biarin aja. Ini kan malam Jumat Kliwon. Oh, iya ya. Orang-orang bilang kalau malam Jumat Kliwon, setan-setan pada keluar. Tuh, makin keras baunya. Jangan-jangan setan-setan telak nih. Thank you.
Ambar ini ngagetin aja. Ada apa sih? Tadi malam Dewi masuk kamar Tante Laksmi. Ah, enggak. Laperlah. Mau cari setan apa? Mbak, Dewi pergi ya. Maaf, Don. Kirain maling. Aku gak yakin, Bo, kalau itu kerjaan Dewi. Lagi buat apa malam-malam begitu di kamar Tante Laksmi? Terus siapa, Mam? Ah, tikus atau kucing barangkali. Barangkali Pak Leman. Ambilin minum. Baru begitu sekali saja sudah minta minum. Eh,
Tembok masih setengah tidur sih. Jadinya tembok dikira hantu. Tapi gelas dan botol itu kan benar-benar ada, Non. Siapa tahu dia yang minum tadi malam. Waktu Mbok sudah tidur barangkali. Mana pernah nanti minum air putih? Nggak pernah. Ya, jadi jangan cerita pada siapapun, Mbok. Juga pada Dewi. Mbok, nanti ada tamu. Bersihkan dulu ruangan tamu. Isaplah rokok ini dan asapnya tiupkan ke arah perempuan itu. Tapi hati-hati, jangan sampai dia tahu. Sambil sebutkan namanya. Siapa namanya? Rini Ratnawati. Dan ingat, kau masih punya hutang sebanyak 2 kali lagi. Coba, aneh kan Om kejadian-kejadian begitu? Saya mendengar di pesing sana ada dukun yang dapat mengusir makhluk-makhluk halus. Bagaimana kalau kita minta bantuan dia? Coba di Om Rahmat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini jangan panggil saya Om lagi.
Saya gak curiga sama dukun itu, Non. Alah, kalau gak manjur juga gak apa-apa. Itu kan Om. Mas Rahmat yang bayar. Silahkan masuk ke kamar saya. Tuh, kalau saran ini tidak kau penuhi, ini tidak akan manjur. Kau di mana? Di bawah tempat tidur. Tapi jangan sampai sapu, beri. Siang, maaf. Saya mengganggu kesibukan Nona. Cuma sibuk sedikit. Silakan masuk. Kenapa enggak nyerati pamit saja? Oh iya ya. Kenapa jadi goblok? Ada apa ini? Siapa yang goblok? Perempuan itu jangan kau bawa-bawa dalam persoalan ini. Mentang-mentang kau hebat, kau mau ikut campur. Ampun, Pak. Saya betul kalap tadi, Pak. Ampun, Pak. Jadilah orang yang sabar, Din. Jangan serakah. Kalau hari ini rezeki kita sedikit, syukuri. Semoga besok berlimpah. Yakinlah, Din. Setiap hari itu ada nikmatnya tersendiri. Ya? Memang beberapa hari ini perasaan saya tidak enak. Rini minta
minta saya datang. Terima kasih. Kembali. Aku yakin dukun palsu. Dia memang dukun kok. Dukun cabul. Kau ini ada saja, Sofian. Aku yang kasih info, Pak Sugeng. Ih, kok susah benar dibersihkan? Kau harus pakai was bensin, Yan. Tahu aja. Jelek-jelek kan aku pernah kuliah di farmasi, Yan. Kau mesti pakai was bensin. Ya. Kalian tidak bisa menyalahkan saya membawa dukun ke rumah ini. Itu bukan urusan polisi. Juga bukan urusan polisi kalau saya mencintai siapapun orangnya yang saya mau. Selama cinta Anda tidak meminta nyawa orang, Bu Rahmat. Sebelumnya, Dewi pernah tidur jalan di sini? Tidak, Om. Ini obat penenang dan menurunkan panas. Tapi sebaiknya waktu Dewi tidur ditunggu saja. Kita lihat dua hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana, Dewi? Di atas. Sedang tidur. Thank you.
Habis disuntik, bawa dia ke sal ya. Baik, dokter. Untuk istirahat. Baik. Menunggu pemeriksaan. Bagaimana, Om? Sebaiknya Dewi tinggal di rumah sakit saja, Rini. Tidak bisa, Om. Apapun yang terjadi, saya mau adik saya di rumah saya saja. Ya, ini mungkin akibat ketegangan saraf. Karena shock yang agak berat. Shock? Ya, kematian ayah. Disusul ibunya, kemudian tantenya. Mungkin dokter jiwa dapat memulihkan Dewi. Apa? Dokter jiwa? Dia tidak gila, Om? Bukan. Bukan itu, Rini. Tapi dia hanya memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa. Siapa bilang dia gila? Tidak, Om. Saya tidak mau. Om tahu akibatnya. Ini makanan empuk wartawan gosip. Mereka akan menulis bahwa saya adalah keturunan gila. Kalau begitu, sebaiknya dia dijaga perawat khusus. Kebetulan, Om, saya punya teman bekas perawat. Bob, Rini kalau main film pulang jam berapa? Biasanya sampai jam 12 malam. Bob, saya pergi sebentar ya. Ada janji sama teman. Itu dia menjemput. Ya, ya. Sopir sudah datang. Saya belum lihat. Jam berapa, Pak? Mana, Bang? Salim. Ya, Pak. Sopir sudah datang. Belum. Mau jam berapa? Mana, Sopir belum datang? Tidak tahu. Ya sudah. Lim. Rini kemana? Tadi pergi op nama. Dewi bagaimana? Lagi tidur. Eh,
aku bukan Dewi. Bagaimana? Sufyan, kesini Sufyan. Mendekatlah. Lebih dekat. Mati kali Sofyan. Salim. Ya Pak. Berikan aja deh. Dia datang. Sore tadi. Kita turun sekarang, Pak. Kita tunggu setengah jam lagi. Siapa lagi, Pak? Semuanya, Paman. Kami benar-benar bingung. Tenang, Rini. Biar Paman yang mengurusnya. Paman mau melihat Dewi sekarang. Yuk. Siapa yang menunggunya di atas? Juru rawat. Sekarang ada Mas Rahmat. Mas apa Om sih? Sama saja kan, Paman? Tidak sama, Rini. Siapa yang menyuruh ikat dia? Dokter, Paman.
Kenapa saya diikat, Paman? Buka ikatannya. Suster, Rini, buka. Aku bukan Dewi. Kalau kau bukan Dewi keponakanku, siapa kau adanya? Kau bisa kutipu, Mit. Aku Lakshmi. Rahmat, mana dukun perempuan yang kau tiduri itu? Dukun yang pura-pura dapat mengusir aku dari sini? Tenang, Rahmat. Jangan terlalu percaya terhadap roh penasaran ini. Kau tidak percaya, Mir? Kau tidak percaya Rahmat main guna-guna? Supaya Rini mau dipeluk. Supaya Rini mau saja dicium. Itu guna-guna bohong, Rini. Rahmat juga menaruh jimat di kamarmu. Jimat dari dukun itu. Bohong. Bohong? Kau tadi mencium Rini. Ada yang melihatnya. Dua orang polisi dalam mobil sedan yang selama berjam-jam terus mengawasi rumah ini. Tidak usah. Lakshmi, aku ingin bicara dengan Dewi. Dewi tidak ada, Hamid. Tidak ada. Mereka sudah tahu kita di sini, Pak. Ya, sudah tunggu. Seharusnya dibawa ke rumah sakit. Ini tidak bisa disembuhkan dengan ilmu kedokteran, Pak. Tapi saya tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Sudah cukup banyak korban. Kalau dia dibawa ke rumah sakit jiwa, akan jatuh satu korban lagi, Pak. Maksudnya? Dewi. Dia akan mati perlahan. Dan kalau ini sampai terjadi, saya akan ganti menuntut, Pak. Yang dapat menyembuhkan keponakan saya hanya dengan menempuh jalan Tuhan, Pak. Bapak mau pakai jampi-jampi? Kita sama-sama memohon kepada Yang Maha Esa. Kita harus coba jalan ini, Pak.
Dewi. Kau tahu, Mit, aku bukan Dewi. Aku Laksmi. Mengapa kau tidak beristirahat dengan tenang, Laksmi? Tenang? Mana bisa aku tenang kalau belum membalas dendam? Mereka mesti mati. Siapa, ha? Semua. Iya, siapa? Sofyan, Rahmat. Kau yang bunuh Sofyan. Sugeng, kau mau tahu kenapa aku bunuh Sofyan, kan? Iya. Dia yang membunuhku. Dia yang menukar obatku, goblok. Dia mahasiswa farmasi yang gagal. Tapi otaknya lebih lumayan dari kau, Sugeng. Kau marah? Kau merasa pintar, kan? Kepintaranmu itu yang menduga Rahmat membunuhku karena cinta juga sama Rini. Pantas banyak orang yang tidak bersalah masuk penjara. Orang jahat bebas ongkang-ongkang kaki. Lalu, kenapa kau bunuh Rahmat? Cemburu. Aku tidak suka laki-laki mata keranjang. Dia suka sama Rini, tapi juga tergila-gila padaku. Aku mati, dia bersyukur dalam hati. Terus pakai dukun. Mengenai itu dukun cabul. Untuk mendapatkan Rini, Rahmat harus tidur dengan dukun itu. Dia bukan dukun, tapi penipu. Aku kasihan sama Rini. Dia anak baik. Aku tidak mau Rini jatuh ke tangan Rahmat buaya munafik itu. Buaya itu mesti mati. Kau bunuh Rahmat karena cemburu atau karena berbahaya bagi Rini? Dua-duanya. Sekarang mereka sudah kau bunuh semuanya. Beristirahatlah dengan tenang. Aku masih punya urusan. Apalagi? Dewi. Dewi? Apalagi urusanmu? Tinggalkanlah keponakanku itu. Kasihan dia. Dia sudah cukup menderita. Dia mesti mati. Dia benci padaku. Dia tidak senang aku tinggal di rumahnya. Dia jahat. Dia yang membuat aku sakit. Laksmi, jangan kau tambah lagi dosa-dosamu. Pergilah. Tinggalkan Dewi. Tidak! Kalau tidak, aku terpaksa mengusirmu. Silahkan, Nick. Tapi jangan menyesal kalau aku jengkel. Awas, Komit. Kubunuh kau! Thank you.
Dewi,